Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat Sanjo. Yoi, hari ini adalah hari yang paling sangat kita gaya lilin. Ya betul, kayak lilin. Halo teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, hari ini adalah hari yang paling excited. Betul, karena JJS kini spesial. Ya, karena kita akan mengundang salah satu idola kita. Iya. kok ada tadi yang gitu yang rasa-rasa ada yang kayak menyabik sesuatu yang lucu gitu. Kita akan mengundang spesial yang spesial. Ini mana? Kalau timing agak lama tuh. Ya, iku apa kok? Iku pas dikira lama, kira serius. Waduh, serius gitu. Kecewa berantem. Iya, yang kita idolakan gitu. Bumblebee. Tidak. Nah, jadi kok salah satu seniman Minang. Ya. Dan Inyo pernah basamu-samu awak di Pacaparui. Ya, pernah membuat suatu karya yang sangat luar biasa bersama-sama. Ya. Dan Pacaparuinya tapi beda. Pacaparuinya ya. Pacaparui Taburai. Spesial. Spesial. Dan di Pacaparui yang lain enggak lah, pernah ya? Pernah lah, Pacaparui sembilan balik. Yang mana tuh? Yang itu, apa, dokter? Dukun. Oh iya, sebenernya padahal sama sadik lah. Iya, sama sadik satu scene. Oh iya, dan dia juga bisa dibilang senior. Iya. Di Minang, sebagai seniman, pelawak, penyanyi, rapper. Banyak, beliau ini kalau dan pribadi adalah idola Den. Oh ya? Iya. Dari Den jago lolok petang. Dari Den SMP lah. Dari Den SMP. Alah ada enggak karyanya? Alah. Itu kan surat untuk Star Lord. Aduh. Surat cinta untuk Star Lord. Kurang. Ya, pakai rok, pakai ren. Wis. Let's meet again. Wis. Matau Den. Haden babi gen. Aduh. Matau Den. Haden regen. Di bawah MLI. Dan Heriko, kita akan bertemu beliau dan berbincang-bincang ketika menghabiskan waktu sebelum babuku. Ya, betul. Dan dia adalah Ajo. Buset. Begini awak sedang menjapuinya. Ya. Oke, lampu pulang oleh. Kita akan Iya, jadi tapi jalan kok jauh tunggu Joko namo aponyo ASMR. Aduh. Kantor Wali Nagari Sandike Selatan ke kanan. Aduh. Halo Ajo. Halo Lili. Nah, akhirnya dari permintaan teman-teman di YouTube Ampiang Sadua Lahe, undang aja buset. Penuhi. Alhamdulillah, sobok jo waktunya. Nah, ya. Jo apa kabar Jo? Kabar mode patang-patang. Patang-patang. Ya. Sebelumnya Jo ada nonton Jalan-Jalan Sanjo? Enggak. Lah, ada aja. Lah, aja ya. Orang gele kelupu. Iya. Apa nih yang penjahat tuh? Itu yang kau susurak mambe-mambe orang random kau Jo. Yeah. Nah, kini mungkin beberapa episode kau rencana pakai narasumber lah. Oh, pakai narasumber. Ya, sama seperti Ajo Buset atau Budi Setiawan. Nama asli aja tuh sebenarnya Budi Setiawan. Budi Setiawan. Siapa yang magiah nama Buset tuh Jo? Nama dia awak seorang aja. Oh iya. Kalau mak awak ada dia Budi Setiawan. Awak melawan kan mak awak mak. Kau set. Itulah lamu tuh Jo.
Alah. Ba cerita bisa aju singket jadi buset tu. Oh, singket jadi buset tu. Ba tiba tu tak ke kanannya tu waktu sekolah tu mah. Jadi waktu sekolah tu nama orang ngancak kan idol apa lah nama orang tu kan. Awak buat lah nama kalau budi kau lah banyak panas. Apa buat di papan nama tu buset. Buset apa ya. Alhamdulillah ternyata jadi nama panggung aja. Jadi nama panggung buset. Okay. Itu aja dulu sekolah di mana? Sekolah pak banyak. Yang mana sekolah? SMA pak nang paling ancak mana di Piaman tu mah. Kalau reunian tak ada sekolah tu dah. Wah tu jo. Alah dia yang kampung. Asli. SMA apa tu jo? SMA PGRI nama. SMA PGRI. SMA PGRI Tamai Sinan pak. Tamai Sinan. Kuliah aja habis sekolah. Tak ada kuliah ada. Tak ada kuliah dah. Langsung bernyanyi. Iya, itulah awak disuruh maat kuliah kan. Mbak kuliah hang yang tu. Ndak mana main SMA aja payah aja kuliah. Pesimis. Lah yakin dan kau. Kau usah kuliah kau dak masuk. Berarti aja habis sekolah tu, tamat sekolah kerja. Nak doro malelewa ya. Jadi basobok dengan kawan, basobok dengan kawan kan di sinan lah mulai membuat lagu-lagu kan. Ya. Dari sini anak saya itu. Kalau lagu-lagu tu sebenarnya Semarang takannya sudah tuh lupa lo lihat itu. Takah tu sana. Jadi pas pas apa gitar-gitarnya nyanyi itu artinya takanna tu diulang melihat nak takanna le do gitu. Jadi pas 2005 mulailah rekaman kan. Ada di sini dan apa nak kan aja buat jadi yang membuat musik wak membuat musik dan wak buat lagu baca campur okay. Aduan bentuk tu aja gitu. Oh begitu. Tahun bara pertama tu jo. Yang prestanya tu apa pertama kali pakai ren ya kan? Iya. Pakai ren itu lagu pertama pertama atau emang di kumpulan di album? Itu single pertama selama aja berkarir. Pakai ren tuh. Lagu perdana pertama ya, di album perdana. Gitu. Iya. Yang diorbitkan. Betul. Oh. Bako pakai ren namanya itu. Pakai ren tu zaman waktu agak gadih dulu sedang itu lo anue gitu. Oh, ya. Sedang. Oh, hype kata-kata pakai ren gitu. Oh, gitu. Jadi, itu dari kisah nyata aja. Ajobwe. Kalau lagu tu memang dari apa nanwa calia kan, apa keadaan di lingkungan katu tu, memang takah itulah keadaannya dulu. Bagus ya dari lagu tu. Okay. Dan di situ aja memutuskan kayaknya aja seniman salah. Oh katu tu. Ya. Awak apa nan rancak ada awak lohnya tu. Oh mungkin ikolo kemah. Awak tarihan lah kita. Tapi jo, ada terasa jajo. Pakai ren tu lah kan karena lagu pakai ren tu yang sangat booming. Terasa nak diajo waktu membuat lagu tu kok lagu ku bayo beko ko gitu karena kadang wak seniman ku punya feeling tu. Ndak cuman kalau di awak kan di lingkungan awak aja dulu di pergaulan awak aja hobi orang kalau bagi gitar tu minta lagu tu cek dulu atau Semarang Pupuah aja dulu tanya tentu arahnya nak jalan itu dah gitu. Jadi sesudah babue anu tu cuba bacubalah batulis segala macam lah model kula jadi lah itu aja lah gitu. Emang seikhlas itu ya. Seikhlas. Nak bikin apa-apa gitu. Dan kini album aja lah bara jo. Album kini lah dua balik album selama dari album pertama tuh tahun berapa jo? 2005 sampai 2019 kok sudah 12 album ya? Gokil. Kalau dihitung-hitung singlenya berapa tuh jo? Hafal nggak jo? Aduh napa aduh nindak. Album pertama. Album pertama ya. Kedua. Pulang kampung. Dewi.
Lawa. Iya. Ya tukang lawa itu ya? Iya, iya, iya. Oke. Ram. Itu nak kenal. Pokoknya banyak lah ya, Jaya. Banyak. Lai lah. Banyak mana. Kalau yang dari sebanyak itu yang Ajo paling berkesan sama karya aja yang ada nak? Apa? Yang paling Ajo. Paling Taraso Bana pembuatan albumnya kok gitu. Iya, ada kisah surang gitu yang Ajo mungkin terkesan mana sama album Kabara tuh, Jo. Kalau setiap album tuh berkesannya masalahnya ada nama yang ke masalah pribadi ya, ada nan lingkungan kawan-kawan sekitarnya itu nama yang ke. Jadi kalau untuk Wak Rasu yang pertama tuh lah, yang pertama tuh masalahnya bekas mana aja? Iya. Yang pertama tuh. Pertama sudah tuh dengan bantuan kawan-kawan yang aduh sudah tadi kompak itu kan. Kompak mana? Ya. Ah, iya. Dan terasa itu sampai. Makin membesar nama Ajo Buset ini, semakin sulit aja ya namanya membuat album gitu ya. Iya, iya, iya. Beda dengan awal-awal tuh kan apa namanya bentuknya di album tuh penuh semangat gitu yang yang album pertama tuh. Kalau lagu yang paling Ajo suka? Nah, ya dari sebanyak tuh lagu Ajo. Yang kayak Ajo favorit. Iya, favorit Ajo. Pasti banyak. Kalau yang favorit awak, kalau yang anuan tu lagunya tu lah yang radio cie Bato Friend tu cie itu radio Bato Friend tu itu kalau tu yang anjuanja itu kalau yang romantis adalah apa tu kalau romantis antara kau dan aku memang ruang itu. Kalau pras lagu yang pacaran Jawa Jawa laki yang mati yo cak. Tahu lah, awak cecak jadi grup band kadang lah. Tahu lah. Luar biasa. Jo, Prasnyo nanya agak dalam step. Apa tu Pras? Apa pandangan Ajo tentang dunia musik tanah Minang dan komedi di zaman kini kok yang semakin berkembang? Untuk musik dulu. Untuk musik. Ya. Untuk musik komedi atau musik Minang? Bebas, mencakup semuanya. Kalau musik Minang bentuknya kini cukup bagus, bagus dalam arti kata semakin berkembang. Semakin berkembang dengan karya-karya yang terbaru dari nama muda-muda lo mungkin kan. Era digital. Lain-lain lo variasinya gitu. Semakin bervariasi gitu musik Minang ya. Oke, kalau dari komedi. Kalau dari komedi. Komedi di ranah Minang. Dari komedi kayaknya ada pesan-pesan aja atau ada kritik? Generasi penerusnya jarang bana, Pak ada. Jarang bana ya. Kalau untuk lagu komedi gitu. Lagu komedi. Untuk lagu komedi mulai turun bana ya, Jo. Lah iya do, cuman generasi penerusnya tuh enggak do, Pak do. Oh, sia gitu ya. Iya. Lagu yang komedi. Kalau lagi bantu tuh semangatnya semua. Mungkin kalau komedi yang sketsa, film atau apapun mungkin masih ada. Tapi kalau yang lagu komedi kok ya. Lagu komedi kok. Berarti harapan Ajo ada lahir orang-orang yang mempertahankan lagu komedi dari Sumatera Barat. Iya. Harapan wak itu tuh bantu tuh karena itu salah satu untuk mibur busana kita yang senang pada yang tangguang kan dengan lagu itu cekak kan. Iya betul. Kalau Ajo Surang ada nak idola? Idola wak? Iya. Idola salah satunya mendiang Samsi Hasan. Samsi Hasan. Samsi Hasan. Oke. Okay. Nedi Gampo. Nedi Gampo. Iya iya. Nedi Gampo. Oke. Ajo paling jauh ah manggung gak Ajo? Yang jauh mang. Saya Indonesia kok lah. Ke Papua. Oh, ke Papua Jo? Ke Papua. Ke Papua ala pernah. Ala pernah. Bara minggu aja ke Sinan Jo. Kalau dia tuh minggu kalau berjalan lama. Iya. Jadi acara Minang di Papua gua Jo. Acara Minang di Papua. Oh, ada ya. Ada. Orang-orang wak ebak-ebak di Sinan. Cuman wak takut keluar di Sinan. Betul aja. Nyampang di Papua orang saya kada tuduh. Semuanya. Tiba di kamar ya. Ada tante ganti sih ya tante ganti. Oke. Baca cerita tuh Jo, bisa sampai ke Papua tuh. Itu kan orang awak di Sinan mau nih. Iya.
Jadi tipolah si Nan. Lah saya raja. Alhamdulillah sanak samo bentuk Teluk Bayu hantuknya. Ih, luar biasa jauh hal ya. Iya, dak. Iya, iya, iya. Dak jangkau sari dah. Sari tadi paling paling ya, ya Bandung. Bandung gitu. Surabaya gitu ya. Papua. Surabaya gitu. Papua. jauh hal ya. Tapi pernah dak Ajo merasa jenuh? Kan lah lama dari 2005 aja berkarir. Pernah nak panik buat lagu atau panik manggung ala bosan gitu. Pasti pernah ya. Aduh, aduh. Cuman itu tuh ditepis berliak dengan permintaan penggemar sana-sana ya. Itu. Itu membuat tenaga bertambah jadi. Bertambah. Tambah kadang kalau orang tambah senang awak. Iya, iya, iya. Tidak galak orang ibu tiba. Iya, iya. Orang pitih nak lama hati ya. Ajo pernah nak merasuan Jo? Ada nak pengalaman Ajo yang bisa diceritakan apa namanya? Kerja keras. Tidak. Pernah nak di panggung Ajo sama sekali tidak digalak orang. Tidak ada orang yang galak ada gara-gara Ajo melawak. Ada pernah. Adalah Ajo lah mencubo gitu. Pernah ada nak pengalaman? Ada aja cuman binga-binga tangguang baat tuh gitu. Ya. Binga-binga. Ada cara mereka. Tapi kadang ada pandai yang emang tidak pandai melawak atau baat gitu. Ya. Atau emang itulah pokoknya wak cubo itu kira nak mau galak tuan yang jawab lah itu. Itu kondisinya penonton kelas level pejabat atau apa tuh Jo waktu itu? Atau di perkampungan? Di kampung waktu itu. Cuman mungkin artikulasi itu bahasa waktu agak payah orang mana tu kan? Diam saja. Masalah tiok daerahku nyo beda-beda nulo pras. Iya. Beda-beda intonasi bahasanya gitu. Oke. Okay. Karena yang macam lihat kan Ajo di panggung apapun gitu. Yeah. Outdoor, konser. Iya. Yeah. Sebanyak tuh orang jauh-jauhan yang belakang-belakang tetap juga lah macam lihat Ajo. Yang seperti kita ceritakan tadi Sadik di outdoor ya teman-temannya di outdoor. Ajo kok masih takluk judeknya leh. Iya. Iya kan? Di segala medan bisa gitu. Iya. Yeah. Wajar orang pusat perhatian orang. Iya. Yeah. Wajar saya mengidolakan. Wes. Ajo pernah merasa di titik terendah gitu nak, kayak soal karir. Kan Ajo kan mendapatkan pitih atau penghasilan kan dari musik kok. Pernah enggak Ajo di titik yang enggak ada pitih atau kekurangan rasanya? Ada. Ada pernah. Ada. Sampai kepikiran mungkin Ajo cari kerajo selah gitu. Pernah enggak? Pernah. Kadang-kadang Mbak Ati butuh kejenuhan tadi tu ada faktor yang salah satu tu di timu kadang malih je urik malih dan kadang naik sana urik malih tu kadang pertama awal-awal kalau album tu nah bantu waktu je tu ndak yakin wak ke diri awak ada masalahnya untuk mibur sana awak tu orang membayar awak gua tu wak nak bisa mibur tu selama setahun lebih tu ndak wak ambil job tu gitu. Oh, ada lah kah tu. Ajo tolak aja ya. Nggak berani ambil acara ada. Masalahnya orang membayar awak, cuma awak belum bisa mibur ndak belum pandai ya lah kita. Atau krisis kepercayaan diri aja yang karena itu. Emang ndak bisa ada, emang ndak ada ilmu wak kesinan dulu do kita. Awak sekedar untuk kawan-kawannya dulunya kita. Yeah. Oh. Disuruh mibur orang banyak. Tu bingung wak ilmu wak ndak do apa acara gua cak kan. Iya, itu akhirnya ndak berani aja. Ndak berani ya ada. Tapi sempat untuk cari kerja yang lain gitu, nak? Iya sempat. Ada, mangga leh kayak apa? Oh kini aja sedang bisnis sih ya? Kalau kini banyak. Oke. Kini. Oke. Oh gitu. Berarti sempat aja ingin mengakhiri karir aja, Jo? Masalah cilek kan kawan tak dua lah kawan yang masa-masa bujang tu lah babi ni kira satu lah ya kan mulai punya kesibukan lah punya kesibukan masing-masing yang kan Ajo masih menjadi seniman gitu ya. Okay. Saya juga pernah merasakan seperti itu petang-petang kok. Rindu mbak suasana. Iya. Okay, Ajo pernah main pacar pari kan? Macam kali itu. Ba kesan-pesan aja, Jo. Itu kalau mencari pacar Farid itu awak takkan nak waktu jangan kawan nak lama tu lah. Gitu.
kebersamaan itu, saling support, itu tu terasa warna dah tak aku dan dulu aja. Kini bahasa bok lo jo tim pecah parit gua aja. Nostalgia. Iya. Wow. Iya ya. Tapi kalau dicalek-calek kini berarti lebih membuat karya benar-benar untuk bekerja kini Lena Jo. Iya kan Jo? Ditambah umur semakin semakin mungkin di umur Pras kini masih wah berkumpul dan teman-teman kok gitu mungkin ketika Pras di fase aja akan merasakan sendiri gitu. Nah sulit nggak Jo maksudnya ketika kita sudah berumur beristri gitu kan pikiran lah banyak ditambah Ajo sudah hijrah gitu kan ya kan. Acuk sumayang acuk kadang alun suhur nyolai kapan leka. Iya, kebiasaan biasa. Iya, itu. Bagaimana untuk karya tuh Jo gitu? Maksudnya menseimbangkan gitu. Untuk karya. Iya, dan keluarga, anak kan harus seimbang semua itu. Kalau udah untuk menyeimbangkannya, Bayo. Butuh ke duane keluarga yo sedangkan awak enggak bisa jual lape dari seni kan. Iya harus pandai wak mambanan ka bini ya lego. Iya mantap ah iya ah udah pi kumpah dulu aja satu lo nak. Itu salah satunya trik untuk kabini sih kan. Iya sulit ya kadang wejo ya. Kadangnya sama-sama butuh juga. Iya betul. Ajo ini diidolakan dari SMP nih Sadiq. Gitu, apa? Ya. Dan idolakan dari SMP kok. Karena bukan hanya lagu, ternyata juga komedi parodi juga kuat Ajo itu ya kan sama Dacabi ya waktu itu tonton tuh. Masih CD dulu lah tuh Jo. Iya masih CD. Iyo SMP pros baru tuh. Dan terniatlah dalam hati gitu bisa nak ya model iko gitu ternyata bersua dengan orangnya dan bikin karya bersama gitu. Gokil. Itulah beda dari piti loh rasanya gitu. Iya kan. Kalau tadi dulu tuh SD ayah Sri itu mutanya Ajo Andre. Oh Ajo Andre itu lah pakai CD juga tuh. CD orang pakai CD nya malawan anak kan layangnya sih ditakut. Oke. Pakiran lah nak. Apa? Oke, untuk menutup mungkin kita ingin Ajo bernyanyi sedikit dengan ditemenin oleh beatbox Sadiq. Iya, coba. Oke, sip. Pakiran. Aku mundur seketik wak atau maju mede kau jawab? Mereka sih. Tahan guna ngomong agak nolak. Oke, sip. Siapa dulu nih Sadiq? Ajo dulu, biasa dikiringin nanti. Awak dulu? Iya. Oke. Tuh, wah, gak, pak. Pakeran, let me negen. Ma tau den, waden tenggen. Tuang tanyolo kaden, bawang mah. Tuang tanyolo kaden, bato friend. Tuang tanyolo kaden, bawang mah. Tuang tanyolo kaden, bato friend. Zaman kini babahayo dah. Ketik pake narkoba. Sawa tangga nyokabik saja. Di pertel gaya nagari luar. Jiko mah buat tiok subanta. Mahengak-hengak di tangan pasar. Nampak cewek nyoga dua saja. Halo mama, ini papa. Jiko ditagahin nyoma lawan. Gak tau lu sama bang preman. Apa lu liat-liat? Gak tau lu. Gue jago silat. Badan kuri betul kajai papi kota kantu ibala puih lapuh jiko emah ngok bala suih lasih katiak padiah cu ayam babuh ya just cup corap puam gede desai kerap get up puam gede desai and the front man as that man gokil. Tapi rapnya tuh membekas mana aja orang-orang tuh mah dadu orang bisa niru dong. Itu batulis arakan poah nenek mah atau bah itu sebenarnya capu. Oke Jo, terima kasih telah bersama-sama kita menghabiskan Sanjo Iko. Iya. Dan mungkin ada sedikit pesan dari Paca Paristor. Mantap. Terima kasih banyak Pras. Sama-sama Jo. Terima kasih banyak Sadiq. Iya, mudah-mudahan bertambah Jo rezeki ya. Amin. Ada pesan-pesan terakhir Jo untuk seniman. Enggak, maksudnya Asmara.
maksudnya terakhir untuk video call. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang senang dengan karya-karya kita, Jo. Termasuk karya-karya Jo, coba. Iya, iya. Terima kasih banyak untuk Rusana Ambo yang lama support ya Pras ya. Iya, Jo. Karya-karya kita, mudah-mudahan kita bisa masih bisa menghibur Rusana yang tetap nonton. Iya. Baca Parik tentunya. Iya. Dan jalan-jalan Sanjo. Bilo album baru keluar, Jo? Album baru kini Alun Buek lain. Siap. Siapa tahu? Pras Teguh produsernya. Amin. Jalan-jalan Sanjo.